Sahabat YouTube Bang Reja Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Khidir alaihi salam dengan Abu Bakar Al-Khattani. Abu Bakar Al-Khattani adalah seorang tokoh terkemuka, seorang alim yang punya karisma dan kuat bermujahadah. Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru oleh orang yang biasa adalah dia senantiasa dalam keadaan suci dan satu hari satu malam berdiam di bawah Ka'bah Masjidil Haram selama 30 tahun dan tidak pernah tidur. Pada suatu hari, seorang laki-laki berwibawa masuk melalui pintu Abi Syaibah, lalu mendekatinya dan memberi salam kepadanya sambil berkata, "Hai Abu Bakar, mengapa Anda tidak pergi ke makam Ibrahim?" Bersama orang-orang yang saling mendengarkan pelajaran hadis Nabi, Abu Bakar mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai guruku, kebanyakan hadis dan hadis yang disampaikan mereka itu semuanya tanpa sanad. Sedangkan aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanad-sanadnya yang panjang." Laki-laki itu bertanya kembali, "Dari siapa Anda mendengarnya?" Abu Bakar menjawab, "Tuhan sendiri telah mengajarkan ke dalam hatiku. Coba buktikan hal itu kepadaku," pinta lelaki itu yang tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jawab Abu Bakar, "Buktinya adalah bahwa kamu tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam." Wallahu a'lam bishawab. Riwayat Ibnu Munawir dalam kitabnya.